makasih ya sayang. Kamu udah kasih saya kebahagiaan. Kebahagiaan sebahagia ini yang gak pernah saya bayangkan selama hidup saya. Aku harus labrak matinya supaya dia sadar dia gak pantas ada di tengah-tengah suami dan anak aku. Mas Dean berani-beraninya bawa Mbak Tias menjemput aku, Ra. Akhirnya Kak Jino tahu deh aku anaknya papa. Kamu akan menderita selamanya di neraka. Oh, Abel, halo. Hey. Kamu nampak siapa? Balikin anak aku! Aku gak akan bisa terima Mas Dean direbut sama Mbak Tias. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari Senin tanggal 30 September 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya sesuatu yang manis-manis, yakni Dean dan juga Tias yang lagi mesra berdua. Bahkan di sini ketika Dean lagi sibuk kerja, Tias nyuapin Dean. Tentu saja Dean pun sangat bahagia, bahkan dia tuh merasakan kalau dia baru menemukan hal ini bersama dengan Tias. Kemudian terlihat juga bagaimana mereka berdua yang menjemput Aura dan ternyata Hani melihatnya. Tentu saja Hani cemburu banget ya melihat mereka berdua sehingga Hani pun muncul ide untuk ngerjain Tias. Dan terlihat di akhir trailer Tias yang ketakutan ketika sedang berada di dalam toilet dan ada orang gila. Ya pastinya shock banget ya Tias karena orang gila itu mengatakan kepada Tias kembalikan anak. Ya pastinya deg-degan banget dong ya. Sementara itu terlihat Hani di luar toilet tertawa-tawa. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang. Simak kelanjutannya bersama dengan Gogo Joba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.